Kita harus punya komitmen yang tinggi ini kalau memang benar-benar kita mau jadikan program ini program setiap hari gitu. Karena belum ada nih gitu kan lembaga gitu kan, yang ngelola program berbagi makanan setiap hari. Oke, kalau Jumat berbagi itu mah biasa lah, banyak gitu kan, gitu. Kalau seminggu sekali itu biasa kita lakukan ya, tapi kalau setiap hari itu butuh komitmen ya yang luar biasa dari setiap orang dalam tim yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya Depok.com, berjumpa lagi dalam program Depok hari ini. Bersama saya sekarang sudah ada narasumber yang luar biasa lah pokoknya. Sudah undangan ini memberikan manfaat banyak ke sesama ya. Kita langsung aja yuk, karena di belakang juga udah lihat nih, udah penuh nih sama teman-teman dari ojek online sama warga lainnya. Yuk kita kenalan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Fini. Perkenalkan, nama saya Khairul Subhi, tapi biasa disapa Om Jenggot. Om Jenggot. Oke, Om Jenggot. Om Jenggot, ini ada apa sih Depok hari ini tuh? Iya, Depok hari ini ya ada sesuatu yang istimewa Mbak Fini. Oke. Ya. Sarapan pagi gratis, sebuah program berbagi sarapan setiap hari. Ya, alhamdulillah hari ini genap 1 tahun, Mbak Fini. 1 tahun ya? Iya, berjalan 1 tahun. Ya, ini program yang sustain berjalan setiap hari, Mbak Fini. Setiap hari? Setiap hari, dari setiap pagi. Lalu. Iya. Itu kalau boleh tahu nih Bang, latar belakangnya apa waktu itu? Iya. Jadi program ini lahir ketika COVID-19 di Indonesia Juli 2021 itu menggila, Mbak Fini. Oke, oh iya, terlalu banget. Itu luar biasa kan? Iya. Dan saat itu banyak pesan yang masuk ke nomor admin kami, gitu ya, meminta bantuan. Gitu. Karena banyak saudara-saudara kita yang terkena COVID, yang isoman gitu ya, dan mereka kehilangan pekerjaan, tidak punya mata pencaharian Mbak Fini. Gitu. Ya, parah banget ya tahun lalu tuh. Betul. Amin gitu ya. Akhirnya lahirlah kita berpikir kira program apa yang bisa kalau kita kita ada program waktu itu berbagi sembako. Ketika kita antarkan sembako, ya mereka juga mengeluhkan gitu, Pak, gimana masaknya? Kita nggak punya gas, kita nggak punya minyak, nggak punya duit buat masaknya Pak, buat belinya gitu ya. Ya, akhirnya kami berpikir Mbak Fini, kok kalau kita kasih sembako, kasihan juga gitu kan, mereka nggak bisa masak, nggak bisa ngolahnya. Akhirnya lahirlah, ya udah kita bikin program berbagi makanan matang aja gitu. Ya saat itu kita cuma punya uang 350 ribu Mbak Fini. Jadilah 35 porsi nasi waktu itu. Porsi. Karena kita satu porsi itu kita hargai 10.000. Nilainya ya. Nilainya. Walaupun memang gratis. Betul. Tapi nilainya itu 10.000 itu. Satu porsi. Ya, jadi 35 porsi gitu ya. Ya kita lihat hari pertama ya begitu antusias yang luar biasa. Habis bahkan kurang. Ya. Akhirnya ya kita itu dari uang kita sendiri Mbak Fini, bukan dari uang donasi waktu itu. Ya, kita ajak beberapa teman-teman yang lain gitu, mau nggak support? Ya alhamdulillah naik dari 35 porsi, hari kedua 50 porsi, ya terus naik, gitu kan 70 porsi, naik 80 porsi, sampai kemudian kita hold di 100 porsi per hari Mbak Fini. Batas betul. Oh, okay. Jadi dari 35 sampai 100 porsi artinya memang masyarakat ini cukup responnya luar biasa ya. Betul. Apalagi memang di zaman dulu kemarin itu di varian Delta ya. Betul. Memang besar banget dan banyak yang isoman. Ya gimana mereka mau isoman tapi lagi dalam kondisi yang nggak fit tapi disuruh masak. Betul. Akhirnya memang sarapan gratis dengan yang sembako. Sembako cinta. Jadi ya. Nah akhirnya kemudian buat teman-teman yang
lainnya juga yang memang membutuhkan, walaupun memang mungkin mereka tidak kena COVID, tapi mereka terdampak. Betul. Karena yang ya, iyalah ya, yang dan Mbak Vini, itu ya, hampir setiap hari, ya di awal-awal kemarin, kita di awal-awal program ini, gitu kan, banyak sekali. Kita menemukan gitu ya, sesuatu yang membuat kita menangis nanti. Ya, jadi di bulan-bulan awal waktu itu, gitu kan, itu hampir setiap hari ada datang, seingat saya lebih dari 10 keluarga Mbak Fe. Satu keluarga datang. Ya, ada 10 kayak itu nih 10 kakak lah ya. Mereka datang sekeluarga, suami, istri dan dua anak rata-rata. Ya. Untuk datang ke sini untuk sarapan. Ketika kita tanya, ya, mereka enggak punya apa-apa buat dimakan. Bahkan ada teman-teman yang kemudian membisiki kita gitu kan dengan malu-malu, Pak, boleh enggak kita bungkus buat bawa pulang ke rumah, karena anak dan istri saya belum makan. Saya keluar dari subuh, Pak. Mereka menunggu saya pulang buat bawa uang buat beli makanan. Kalau saya pulang nggak bawa duit, berarti mereka nggak makan. Itu diantara beberapa cerita yang membuat kita ya selalu menangis Mbak Vini. Terharu, tapi juga kita tetap juga artinya memberikan rasa bahagia ya, bahwa kita bisa membantu, mungkin nggak besar buat kita, mungkin nggak besar. Betul. Gitu, tapi buat mereka sangat berarti ya. Betul. Sepiring nasi aja atau sepiring pulsa aja itu sudah luar biasa. Betul. Banyak kita juga akhirnya banyak bersyukur ya Bang ya. Betul, betul Pak. Luar biasa banget. Nah Bang, ini itu maksudnya berjalan terus sampai dengan hari ini. Betul. Ya perjalanannya cukup luar biasa, Pak, gitu. Karena saya bilang ke teman-teman ke tim kita waktu itu bahwa program reguler setiap hari itu berat. Iya. Tidak mudah. Komitmennya harus tinggi. Betul. Butuh komitmen yang tinggi dan rentan dengan kebosanan, Pak. Apalagi ya teman-teman harus bangun ya habis subuh itu kan. Nggak bisa tidur lagi tuh. Harus bangun, harus siapin ya. Betul, gitu. Saya sudah sampaikan di awal ke teman-teman gitu, ke semua tim bahwa kita harus punya komitmen yang tinggi ini kalau memang benar-benar kita mau jadikan program ini program setiap hari, gitu. Karena belum ada nih, gitu kan, lembaga, gitu kan, yang ngelola program berbagi makanan setiap hari. Oke, kalau Jumat berbagi itu mah biasa lah. Banyak gitu kan. Gitu. Kalau seminggu sekali itu biasa kita lakukan. Ya. Tapi kalau setiap hari itu butuh komitmen ya yang luar biasa. Dari setiap orang dalam tim yang terlibat. Dan kita juga mengalami kebosanan itu, Pak. Iya, di bulan ke-8 itu kerasa sudah. Iya. Teman-teman sudah mulai mungkin kelelahan gitu kan. Ya. Sampai, karena gak berhenti ya. Betul. Belajar terus ya. Betul gitu kan. Bantu, gitu ya. Sampai kita berpikir gini. Yang selalu saya sampaikan ke teman-teman gitu kan. Pernah kita libur gitu kan. Karena teman-teman kecapean. Ya. Itu ada penerima manfaat kita yang datang dari Parung dan Bojonggede, Pak, bayangin. Jadi bukan hanya dari sekitar sini penerima manfaat kita, Pak. Mereka datang dari Parung, dari Citayam, dari Bojonggede. Oh, Tribunas, ini lokasinya di Rangkemanjaya, di Jalan Raya Sawangan. Dekat dengan pintu tol ya. Ya. Jadi memang kalau untuk warga yang Bojong Citayam itu lumayan jauh kalau tapi memang mereka datang ke sini karena memang betul. Jadi ketika mereka datang, kita tutup, Mbak. Gitu. Dan terlihat sekali wajah kecewa, ya, raut wajah kecewa mereka. Itu yang membuat kita jadi, ya loh, kalau kita tutup program ini, ya ada seratusan orang setiap hari, ya, yang akan
apa kehilangan lagi gitu. Karena ya buat mereka tadi ya taruhlah 10.000 itu sangat berharga buat apalagi buat teman-teman ojol, mereka bisa berhemat gitu kan 10-20.000. Mereka bisa karena banyak teman-teman ojol yang bawa omprengan. Ya buat makan siang gitu ya. Nah itu kita bebaskan di sini. Nah, itu benar. Ini sedekah Nusantara ini asli Depok, Bang. Betul. Kita lahir di Pancoran Mas, di Mampang. Di Kelurahan Mampang gitu. Kelurahan Mampang yang punya sekarang airnya beralih ke orang Kapanjaya. Iya. Nah, itu ini sebenarnya kalau kita mungkin sedikit berkilas balik awalnya gimana tuh? Iya, sebenarnya Sedekah Nusantara lahir dari respon bencana, Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya kita memulai dari 2011 sebenarnya. Iya, sudah kita mulai dari komunitas gitu kan ketika banjir Jakarta 2011. Yobi Buana jebol waktu itu. Iya, waktu itu iseng aja ngajak teman-teman yang ada di kontak, yuk bantu saudara-saudara kita gitu kan. Yang terkena bencana yuk gitu. Ya alhamdulillah responnya luar biasa. Ya dan kemudian dari program hanya program weekend berbagi saja waktu karena kita masih kerja waktu itu kan. Ya, setiap Jumat satu minggu, ya paling ketika ada bencana, ya kita turun ke lapangan bareng-bareng gitu kan. Tapi alhamdulillah kemudian semakin besar kepercayaan masyarakat, ya akhirnya di 2018 ketika tsunami Banten waktu itu, ya kita legal kan. Ya, kita baru legal di 2018. Artinya sih benar, ini nggak cuma, walaupun memang dia lahir di Depok, nggak cuma di Depok aja ya. Betul. Jadi program manfaat kita sudah di lebih dari 70 kota kabupaten di hampir 20 provinsi di Indonesia Mbak Fini. 22 provinsi? Iya, wow. Bukan hanya di Depok. Bukan hanya di Depok, manasnya memang di Depok. Yang punya memang di Depok, orang Depok nih. Nah, berarti kalau kita misalkan balik lagi nih Bang, ini kan sarapan Nusantara, apa maksudnya sarapan gratis nih setiap hari selama setahun. Betul. Itu dananya atau donasinya dari gimana, Bang? Alhamdulillah banyak orang-orang baik yang mensupport program kita, Mbak Fini. Ya, jadi ketika lewat, ini kan kita di sini ya di pinggir jalan ya. Ada pengendara melihat keramaian di sini, mereka berhenti mampir, nanya ada apa nih. Mereka tahu ada program sarapan gratis, gitu kan. Sorenya balik lagi bawa beras 2 karung, 3 karung. Berarti bagi siapapun ya. Siapa aja ya, Pak. Dalam bentuk apapun. Gak cuma uang. Ada yang nganter minyak, ada yang nganter ikan, ada yang nganter sayur, ada yang nganter tahu. Oh gitu. Betul. Nah, jadi membuka kesempatan lebar. Siap, siap. Amin. Membuka kesempatan lebar buat kita juga untuk bisa membantu sesama. Artinya memang siapapun ya. Orang yang namanya membantu kan bisa apa aja ya. Betul. Nggak punya waktu, nggak punya uang bisa bagi waktu. Ada juga yang datang teman-teman, saya nggak punya uang Pak, tapi saya punya tenaga. Nah. Mereka datang bantu tenaga. Ya, bantu nyiapin meja, bantu nyuci piring. Kayak gitu aja tuh sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa ya dalam. Betul. Ya kalau mau bantu memang keikhlasan dan memang kita kemampuan kita sendiri harus. Nggak selalu. Jadi berbagi itu nggak selalu tentang uang sebenarnya. Gitu. Bisa waktu, bisa tenaga. Nah, biasanya tenaga waktu ini sebenarnya paling susah ya. Betul, karena kita memang ya program ini berjalan di pagi hari ya, Mbak. Wah, kita mulai open table itu jam 7 biasanya. Betul. Biasanya kalau lagi rame banget hektik itu setengah jam habis. Oke, ini benar. Ini di samping ini udah ramai banget. Kita langsung aja ya tanya-tanya. Kita Abang terima kasih ya, banyak. Ya, makasih. Tapi ini. Makasih Tribuners. Iya, Tribuners. Makasih banyak Tribuners. Ini kita sekarang lagi bersama teman-teman ojek online nih dari Grab sama dari Gojek. Dengan nama siapa? Ardi. Ardi. Iya. Bang Ardi, ini bisa ceritain enggak sih gimana
ngikut ini nih, memanfaatkan momen ini seperti apa bang? Ah, sangat membantu sekali bagi kita yang ojek-ojek ke London. Alhamdulillah, pagi-pagi dapat sarapan gratis yang udah tidak ternilai harganya. Jadi kita semangat kerja dan juga sedekah Nusantara ini sangat membantu kita untuk ojek-ojek online. Amin. Selamat berkah. Berkah selalu untuk sedekah Nusantara. Mudah-mudahan nanti kita dapat gratis lagi. Setiap pagi. Tapi emang tiap pagi nih, abang-abang. Tiap pagi memang kesini. Tiap pagi lewat. Iya. Jadi ini sangat membantu ya, walaupun memang sangat membantu, alhamdulillah. Walaupun memang hanya setiap pagi aja gitu. Iya, siap-siap. Oke. Apalagi ekonomi ini lagi susah banget, jadi kita dibantu. Sangat membantu, sangat membantu. Iya, oke. Oke, itu demikian obrolan kita sama abang-abang dan kakak-kakak dari Ojol ini. Ya, mereka membantu banget ya. Oke, sangat membantu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya dalam program Depok hari ini. Tetap terus pantengin Depok hari ini di Tribunnews Depok.com. Mantap!